Awalnya kampung kami sampai 2016 yang masih terkategori kampung kumuh di tengah kota. Berawal dari itu, teman-teman remaja ini mau buat program. Okay. Kalau saya bilang nggak usah muluk-muluk aja, green and clean. Ceritanya gimana itu Pak? Dikarenakan ada lukisan atau gimana? Oh enggak, awalnya ceritanya. Kampung kami sampai 2016 itu masih terkategori kampung kumuh di tengah kota. Berawal dari itu, teman-teman remaja ini mau buat program. Okay. Kalau saya bilang nggak usah muluk-muluk aja, green and clean. Okay. Nah, setelah itu baru terpikirkan apa yang bisa kita jual. Setelah kita nyoba melukis di paving. Nah, akhirnya kok bagus, ternyata tapi nggak sampai seminggu karena dilewatin, rusak, akhirnya ekskusnya di tembok. Akhirnya dari itulah
kita sempat browsing cari apa ya, referensi, ternyata masih belum ada kampung lukis. Kalau kampung-kampung yang lain warna-warni ini kan masih sudah ada, tapi kampung kami inilah brand kami, kampung lukis. Itu persiapannya sampai berapa minggu, berapa bulan? Kalau ini sudah berjalan untuk melukisnya, penataannya. Oh, penataannya. Kalau persiapannya sih spontan sih sebenarnya, karena kampung kami banyak memiliki talent di bidang lukis, tato, kemudian taman, kolam, portable dan sebagainya. Akhirnya eksekusinya paling lama sih, paling lama 2 minggu, paling lama 2 minggu. Satu space yang ukurannya lebih dari 4 meter. Terima kasih.